Halo WhatsApp guys semuanya, balik lagi bareng aku Ferry di channel Ferry 2Ju. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Ferry di game Growtopia lagi nih guys. Nah jadi di sini seperti biasanya aku bakal bagiin tips profit yang menurut aku mudah buat kalian lakuin, khususnya untuk para pemula. Karena dari pemula itu banyak banget orang yang masih belum paham untuk mainin game Growtopia ini. Nah jadi di sini video ini cocok banget buat kalian yang masih pemula. Nah untuk tips profit yang aku bagiin ini itu bisa tanpa modal dan juga bisa ngeluarin modal. Nah kalau kalian mau yang tanpa modal, kalian tinggal clear world aja, karena nanti di sana kalian bakal dapat beberapa seed, yaitu dirt seed dan juga cash background seed, dan juga bakal dapat lava seed. Nah jadi seed tersebut tinggal kalian kumpulin aja cuy di world kalian ya kan. Dan untuk clear worldnya itu kalian bisa jual aja worldnya, mungkin sekitar 10 WL, aku juga nggak tahu cuy ya. Nah jadi di sini untuk tips profitnya itu yang aku kasih itu ada berbagai macam cara. Nah yang pertama, dengan kalian clear world itu kalian bisa jual clear worldnya, dan dirt seednya itu bisa kalian contoh seperti yang aku mau bagiin ini cuy. Dan untuk lava seednya kalian bisa kumpulin aja. Oh ya, untuk dirt seed dan juga cash background seednya itu kalian kumpulin aja mungkin sekitar 1000-an. Nah kalau kalian mau tambahin modalnya, kalian bisa beli di world by dirt. Nah untuk 1000 dirt dan juga 1000 cash background itu seharga 1 WL, berarti total 2 WL cuy. Oke, jadi di sini aku bakal langsung aja buat mulai tips profitnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat klik tombol like, share dan juga subscribe channel ini cuy ya, biar aku makin semangat untuk membuat konten lagi. Nah, jadi di sini itu seperti yang kalian lihat, aku udah kumpulin banyak banget dirt seed dan juga cash background seed. Nah, jadi di sini mungkin nanti aku bakal tambahin lagi modalnya, yaitu sebesar 2 WL. Nah untuk belinya kalian bisa beli di World by Dirt. Nah jadi kalian bisa beli di sana cuy. Nah jadi langsung aja di sini aku bakal mindah-mindahin dulu seednya ini ke World Farmku. Let's go. There's a distance between us, it's getting hard to reach out. Haven't seen you in season. Nah, jadi di sini tuh aku udah selesai mindah-mindahinnya, dan aku bakal langsung aja buat beli tambahan seednya, yaitu dirt seed dan juga cash background seed di World by Dirt. Langsung aja di sini aku bakal beli, gas kuy. I'll stay till the finish line, and I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Again, feel again.
got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away. Oke guys, jadi di sini aku udah selesai mindah-mindahin cheatnya, dan ini tuh aku tadi keluarin modal sebesar 2 WL. Nah buat kalian yang masih bingung dengan cara profitnya, di sini aku bakal jelasin. Yang pertama, buat kalian yang nggak mau keluar modal, kalian bisa dengan cara clear word. Nah kalian buat word yang namanya itu 5 letter atau 5 huruf gitu cuy ya, dan usahain nggak ada angkanya. Dan kalau kalian udah ada wordnya, tinggal kalian clear aja sampai benar-benar bersih wordnya. Dan kalian bisa jual mungkin dengan harga 10 WL-an. Nah, lalu di situ kalian kan bakal dapat yang namanya deep seed dan juga cash background seed. Nah, seed-seed itu kalian kumpulin aja sampai dapat banyak tuh ya. Dan kalau kalian terus-terusan nge-clear word dan kalian kumpulin deep dan juga cash background seed-nya, itu kemungkinan besar kalian bakal dapat profit banyak tuh ya. Ya karena dari hasil clear word itu kalian mungkin bisa dapetin 10 WL-an untuk 1 word cuy. Dan usahain namanya 5 letter cuy ya. Nah, kalau udah di sini, kalau udah kalian dapat deep seed dan juga cash background seed banyak, kalian langsung aja ikuti langkah ini, yaitu kita splice kedua seed itu guys. Oh iya, jadi di sini aku bakal langsung aja buat percepat videonya biar kalian gak bosan cuy ya. Nah guys, jadi di sini aku udah selesai ngeharvest semuanya, dan ini tuh aku dapat banyak banget bloknya, dan aku juga dapat 600 seed dari hasil harvest tuh ya. Nah, jadi ini aku dapat 600 seed dari hasil harvest, dan di sini aku bakal langsung aja buat ngebreak semua blok ini tuh ya. Oke, langsung aja di sini aku bakal break. Let's go. Oke, akhirnya di sini nggak butuh aku lama, aku udah selesaiin breaknya, dan ini tuh aku mungkin dapat sekitar 1800-an cuy ya, karena aku lupa di sini ada berapa seed. Nah, jadi di gayaku itu juga ada seed, tapi ya aku biarin aja, soalnya aku tahu kalau seednya itu untuk door seed harganya 200/1, jadi padapan itu nggak guna cuy ya, jadi biarin aja. Ya kalau kalian mau farm lagi silahkan cuy, karena ini aku cuman kasih aja konten ke kalian ya kan, biar kalian gak ngebuang deep seed dan juga cash background seed, dan kalian olah aja jadi kayak ini cuy ya. Nah, jadi di sini aku bakal langsung aja buat masukin door seednya ke vendingku. Let's go. Nah, jadi di sini aku udah selesai mindahin semua seednya ke vend, dan langsung aja untuk dijual di world by door
ataupun Word by ESP. Let's go. Nah guys, jadi di sini aku udah selesai ngejualnya dan itu gak butuh waktu lama, cuma 5 menitan aja. Dan tadi itu aku juga sempet di-ban sama ownernya tuh ya, di web buyer. Waduh, mungkin karena spam itu ya. Nah jadi di sini total profitnya aku dapet 7 WL karena aku di sini modal 2 WL guys ya. Ya kalau kalian tanpa modal mungkin kalian bisa dapat 9 WL dan itu juga lumayan banget. Dari hasil clear word kalian juga dapat WL. Dari hasil dirt cheat dan juga cash background cheat kalian juga bisa dapat WL. Nah jadi itu tadi tips profit dariku. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan juga subscribe channel ini. Nah jangan lupa juga buat follow Instagramku @ferry.irwnn. Oke jadi sekian video dariku. See you in the next video. Bye bye.